Oke guys, kembali lagi bersama saya, Irwan Alplog Ini si Jago guys, yang suka saya kontenin ya Si namanya si Jago, anjing terpit Ini dia sudah 3 hari sama sekarang tidak makan ya guys, tuh Lihat, biasanya ini agresif dan sekarang dia murung kut terus ya murung terus, tuh tidak agresif sudah, tapi kalau minum dia mau, kalau makan tidak mau dikasih sama daging juga tidak mau guys tuh sudah tiga hari ini kondisinya begini tuh lemes tidak mau makan dan kalau makan itu kemarin juga dikasih makan eh, sedikit sedikit ya terus tidak dimakan lagi nah setelah dua jam makan sedikit dia itu langsung muntah guys langsung muntah tiga kali muntahnya nong di sini nih tuh mana tapak muntah nateta tuh muntah yang putih itu ya dia langsung muntah guys Aduh, gimana ini saya bingung sudah dikasih jamu apaan juga ini malah dimuntahin hmm. Dan tadi juga modal ya puk atau berak noh di sana di tangga di sana e, jadi puknya itu guys e, merah ya kayak darah gitu e, agak kecoklat coklatan ini enggak tahu kena penyakit virus parpo atau terlalu kecapean karena suka jalan terus ya. Nuh, kalau minum mau dia tapi kalau makan tidak mau guys suka kalau makan juga sedikit itu juga suka dimuntahin lagi tuh sekarang ini kondisinya tuh tulang-tulangnya sudah kelihatan ya guys tuh tulang iganya kelihatan tuh dan ini kondisinya lemes banget tuh tidak seperti biasa menggonggong dan agresif loncat-loncat tuh sekarang kondisinya begini tuh lemes gak tahu kenapa ini mungkin virus parpo kalau parpo suka sembuhnya itu <coughs> jarang sembuh ya apalagi kalau dibiarin nggak diobatin tapi saya kemarin sudah dikasih jamu-jamu juga ramuan-ramuan tapi dimuntahin guys tuh sekarang kondisinya begini lemes tuh tidak mau makan dan kemarin juga sempat disuntik ya disuntik vitamin supaya mau makan baru satu kali disuntik guys tapi tetap kemarin sore ya disuntiknya dan sekarang juga eh pas malam dikasih makan itu tidak dimakan guys tidak dimakan sedikit pun tidak diambil ambulan aja ah, tuh guys liur ah sejago ya mungkin ini mami milikan aja kalau hidup ya syukur kalau gak hidup ya dikubur hmm. oke guys jadi sekian aja curhatnya dan yang punya saran berpengalaman sama dogi ya, ini harus dikasih apa, komen aja guys, oke. Okay?